5 alasan kenapa kamu harus pilih Black Panther. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TGI Top Gun Indonesia atau kesenapan angin paling ngetop se-Indonesia. Oke sobat bedulers, gimana nih kabarnya? Yang pasti sehat semua ya, dan semoga sobat bedulers yang ada dimanapun keadaannya sehat selalu, rezekinya lancar selalu, dan semoga lekas bisa membeli senapan impiannya. Dan tentunya hanya beli di TGI, wajib ya beli di TGI. Soalnya di TGI menyediakan berbagai macam jenis senapan, ada PCP, ada bocap, ada uklik. Untuk tes akurasi, tes power atau reviewnya bisa langsung cek ke beranda YouTube kita yang ada di sebelah sini. Oke, mantap. Langsung saja ya sobat bedilers, kali ini Nabila mau memberi alasan-alasan kenapa sobat bedilers harus pilih Black Panther. Untuk unitnya terpampang maco sekali di depan Nabila ya. Oke, untuk alasan yang pertama kenapa wajib pilih Black Panther, yaitu Black Panther bisa digunakan untuk pemula maupun big game maupun mini game. Jadi sangat cocok sekali untuk kebutuhan sobat bedilers. Kenapa bisa cocok? Nah, Black Panther punya 5 kali kokangan atau 5 kali tarikan di belakang sini. Ajaib sekali ya ini. Nah, di sini ya sobat bedilers. Jadi bisa disesuaikan mau power tinggi, power sedang, atau power yang paling rendah sobat bedilers. Jadi menyesuaikan kebutuhan sobat bedilers yang ada dimanapun. Mantap sekali ya untuk Black Panther ini. Dan yang kedua, untuk Black Panther ini akurasi, power serta tes groupingnya tidak diragukan lagi ya sobat bedilers. Nah, untuk buktinya kita bisa simak video yang ada di sebelah sini. Oke, yang pertama kita mencoba menembak ke siluet-siluet yang ada di sasaran. Mantap sekali ya, untuk 3 kali tembakan tidak ada yang gagal. Jadi untuk akurasinya tidak diragukan lagi. Dan yang kedua kita coba grouping ke genteng yang ada di sebelah Gavalum. Nah, di sebelah sini mantap sekali ya. 3 kali tembakan kena dan ada bonusnya ya. Kenal semua ya sobat bedilers, mantap sekali nitik. Dan yang ketiga kita coba tes FPS-nya. Nah, untuk FPS-nya kita selalu gunakan Chrono yang warna hitam di depan senapannya. Oke, mantap sekali untuk tembakannya. Dan untuk angkanya cukup tinggi semua ya sobat bedilers, dan selalu naik setiap 1 kali tembakan ke tembakan yang kedua, ke tembakan yang ketiga selalu naik. Oke, jika sobat bedilers pada kepo kelanjutan video dari yang kita tampilkan di sini, bisa langsung cek saja ke video kita yang sebelumnya, karena kita pernah mencoba dengan detail ya sobat bedilers, supaya nggak penasaran, nggak kepo atau nggak bingung karena tadi kita cut-cut. Untuk video lengkapnya langsung saja cek ke video sebelah. Oke, mantap sekali. Dan yang ketiga, Black Panther ini punya berbagai jenis macam popor, dan yang di depan Nabila ini ada Black Panther dengan single tabung magazin dengan model popor gamo hitam. Wih, mantap sekali, ini sangat keren ya. Nah, untuk jenis-jenis popor yang lainnya akan saya bacakan ya, karena nggak begitu hafal sobat bedilers. Oke. Yang pertama ada Black Panther dengan popor Dragunov. Oke. Yang kedua ada popor AK, ada popor gamo, popor kayu sonon. Yang kelima ada popor stayer hitam, yang keenam ada popor stayer daun, ada stayer ranting, ada popor brand, ada popor gamohol, dan ada popor klasik hitam. Wih, mantap sekali, ada berbagai jenis varian popor. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhan atau kegemaran atau hobi sobat bedilers, atau yang suka klasik-klasik bisa pilih yang sono klasik, atau yang suka taktikal-taktikal hitam-hitam bisa pilih yang ada di depan sini.
Ini juga keren ya, kalau saya lebih suka yang ini karena macho, warnanya hitam. Tapi saya juga suka yang coklat karena klasik estetik ya. Oke, lanjut saja kita ke poin yang keempat. Dan di poin yang keempat, Black Panther mempunyai surat-surat yang lengkap. Ada apa aja? Nah, ada dua surat. Yang pertama, Black Panther sudah punya surat tanda kepemilikan senapan angin atau STKS dan dari senapan123.com. Seperti ini ya, sobat berdiras. Di belakang sini ada spesifikasi, ada legalitas perizinan dari senapan123 dan ada ketentuannya. Nah, untuk SPK ini kita isikan, kita berikan kosongan ya. Jadi sobat berdiras bisa ngisi sendiri untuk namanya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, dan emailnya. Atau mau request diisikan dari sini juga boleh. Jadi terserah sobat bediler. Lanjut, dan ada SPK, surat pengantar dari kepolisian. Wih, mantap sekali. Ini sangat-sangat penting, sangat-sangat berarti. Iya, sangat berarti. Iya dong. Soalnya kalau nggak ada SPK, nanti paketnya bisa tertahan. Tapi kalau ada SPK, paket sobat bedilers aman sampai tujuan. Nah, seperti ini dengan tanda tangan. Nah, lengkap ya sobat bedilers. Oke, jadi tidak diragukan lagi untuk Black Panther ini sangat cocok dikirim ke manapun, apalagi sudah ada STKS dari senapan anginnya. Mantap sekali ya. Oke, kita ke poin yang kelima. Untuk Black Panther ini harganya sangat terjangkau. Dengan harga 2 jutaan saja sudah bisa pilih Black Panther dengan berbagai varian popor. Oke, mantap sekali. Dan Black Panther ada gejluk serta ada PCP. Jadi sobat berdiri bisa pilih gejluk atau bisa pilih PCP. Nah, untuk yang belum tahu gejluk bisa simak video-video sebelumnya karena sudah pernah kita jelaskan. Wih, keren sekali ya. Nah, oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Dan untuk lebih detail dari senapannya, pemesanannya, atau macam-macam popornya bisa langsung chat saja ke nomor CS yang ada di bawah ini. Dan mengingatkan kepada sobat bedilers untuk promo kita terakhir tanggal 10 Agustus. Jadi yuk buruan saja langsung chat ke nomor CS. Dan yang paling penting, yang paling menggembirakan, yuk yang mau ikut lomba langsung saja ya sobat bedilers, karena hadiahnya berupa ini. Mantap sekali, nanti kita dapat Black Panther yang juara 1. Yuk langsung saja tinggal bikin videonya untuk syarat dan ketentuannya. Langsung cek ke video kita yang sudah kita upload. Dan kalau belum jelas bisa tanya ke nomor CS yang ada di bawah ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih, salam satu laras.